Sekarang saya akan membahas while loop. Di sini saya membuat file baru, lalu saya simpan dan saya pergi ke sini. Tadi ada 24 dan saya sekarang 25. While loop dan saya simpan dan sekarang langsung membuat kode PHP dan di sini formatnya semacam ini dan di sini adalah kondisi lalu di sini yang dituliskan umpamanya echo semacam ini dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini lalu reload dan di sini sudah ada while loop maka ada keterangan di sini baris 2 di sini harus ada isinya dan saya mencoba mungkin angka variabel dan saya coba lagi reload masih ada salah dan di angka saya mau memberikan mungkin lebih kecil 6 mungkin saya simpan lagi lalu saya reload dia bingung untuk menampilkan dan saya memberikan satu variabel di atas angka sama dengan 1 dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini saya reload dia masih bingung dan sekarang jika saya tambahkan di sini plus plus saya simpan lalu saya reload maka di sini ada halo, halo, halo. Dan untuk mempermudah saya berikan kode PR di sini. Saya simpan. Oke, saya mempunyai halo beberapa kali di sini. Jika saya ganti di sini menjadi 4 mungkin. Saya simpan. Saya hanya mempunyai 2. Jadi di sini akan ada nomor 4 dan nomor 5. Dan jika di echo saya memberikan dolar angka dan titik spasi saya simpan, maka di sini ada kesalahan angka. Ada kesalahan tulisan. Saya reload. Oke, di sini saya tambahkan titik. Saya simpan lagi. Saya reload. Maka ada 4 halo dan 5 halo. Jika saya ganti dengan 1 dan di sini mungkin 20 dan di sini saya berikan sama dengan. Jika saya simpan, saya sudah mempunyai 20 kata halo di sini. 1 sampai 20. Oke, sekian tutorial tentang while loop. Dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Salam.